Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut part 2 ya. Jadi saya jelaskan di ruang sebelah. Jadi ruang ini kita sudah jelaskan mengenai teknik tata ruang void zigzag ya. Jadi saya jelaskan lagi di ruang sebelah teknik tata ruang void lurus ya, los ke bawah. Dan kita gunakan tata ruang seperti apa? Ayo kita masuk ke dalam. Oke. Jadi ceritanya di sini kita langsung ke lantai 4 ya. Karena kalau turun lagi aduh lumayan capek guys. Jadi di sini larnya sudah ada sebelum kita datang ya. Ini larnya sudah ada sebelum kita datang, ukuran kurang lebih 90 kali 1 meter ya. Ini 90 kali 1 meter sudah ada sebelum kita datang. Jadi di sini teknik dua suara ya. Teknik dua suara. Bisa teman-teman lihat. Dan kita pancing satu tweeter inap ada di atas. Nah, ini pancingan ya. Agar burung lebih nyaman bermanuver kurang inap. Oke, void yang di sini berbeda dengan sebelahnya, ini los ke bawah, bisa teman-teman lihat. Oke, los ya. Oke, coba saya lihat ya, jelas ya. Nah, ini voidnya los. Oke. Oke, cuma untuk tata ruang di sini berbeda dengan ruang sebelah ya. Jadi di sini tata ruangnya kita kasih sekat palang ya. Sekat palang di sini kita bikin lorong sekitar 1,70 meter. Terus di sini kita kasih sekat lagi palang di belakang. Bisa teman-teman lihat. Nah, di sini sekat palang dan kita buat lagi lorong sampai di belakang ya. Bisa teman-teman lihat. Ini agar burung yang beradaptasi lebih nyaman di dalam ruang inap. Oke, untuk formasi tweeter 3-2-3. Silakan diperhatikan ya. Oke. Coba diperhatikan semua teknik pemasangan tweeternya. Jadi untuk menempelkan tweeter kita bor ya. Kita bor kayu, kita masukkan di sirip beton dan kita untuk sirip kita langsung bor pakai bor skrup ya. Oke, lanjut kok. Kita turun. Oke, kita turun ya. Saya jelaskan di lantai itu ditutup. Jadi saya jelaskan lagi di lantai 3 ya. Karena kalau kita mau ke lantai ruang sebelah itu harus lewat sini. Harus di lewat ruang ini sebelah ya. Oke, luar biasa guys. Sudah rapat di situ? Oke, kita turun ya, kita matikan lampu semua. Oke, kita rapatkan semua. Matikan ya. Oke, aman. Sudah ya? Masih ada. Mau apa? Pintu. Saya kira sudah. Berpalu. Oh, begitu. Oh ya, cepat nah, jangan lama. Lampunya. Aduh bahaya lampunya, saya takutkan dia lupa matikan nanti. Tolong temani dulu, oke. Ingat lampunya. Oke, kita lanjut ya. Di lantai sebelah. Jadi di sudah usah dijelaskan ya, karena sudah kita jelaskan di part 1 ya. Mengenai tata ruang void zigzag ya. Jadi di ruangan ini void zigzag. Jadi saya mau jelaskan di ruangan ini guys ya. Oke. Oke, ini dia. Silakan masuk. Oke. Jadi untuk tata ruang di sini poinnya point six, point loss ya. Bisa teman-teman lihat. Oke. Jadi teknik dua suara kita gunakan di sini dan kita pasang Audas 65 suara inap ya di sini. Jadi ini on 24 jam ya, sedangkan ini mati jam 8 malam. Oke, untuk tata ruang kita bikin lorong los, bisa teman-teman lihat los ya, 1,70 meter. Jadi sekatnya ada 1, 2, 3 sekat ya, jelas ya. Oke, kita turun lagi, mantap guys, lanjut. Oke, ini dikasih rapat ya, lampunya dimatikan. Oke, luar biasa guys. Sudah, ingat lampu dimatikan. Semuanya ini semua 4. 1, 2, 3, 4 ya. Oke, kita turun. Ini sangat terlambat sekali ya. Kenapa saya buat video terburu-buru? Karena ini sudah mau jam berapa ini ya? Sudah mau maghrib ya. Ini sudah jam 5:30 ini. Oke. Untuk tata ruang lantai bawah. Di sini, lantai 2 ya. Oke, kita masuk. Oke, jadi cukup saya jelaskan sampai lantai 2 ya, karena kita mau perdana. Jadi lantai 2 ini, lantai 1, 2, 3 tata ruang sama. Kita bikin dari lar ya. Kita bikin dari lar itu los ke bawah.
los ya. Jadi ini kita bikin sekat tata ruang seperti lorong ya. Ini lorong sampai ke belakang. Oke. Bisa bantu ini. Ini mau dirapatkan di sini. Ini tangganya. Ya. Oke. Jadi tangganya di sini, disimpan di belakang sekat. Oke, bantu. Oke. Larnya ada di sana. Kita bikin sekat lorong ya. Untuk formasi sama, yaitu formasi 323 sirip beton ya. Oke. Jadi penjelasan ini yang menggunakan void loss ya. Untuk di part 1 kita sudah jelaskan mengenai tata ruang void zigzag. Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita mohon perdana, semoga responnya mantap guys ya. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kok. Kita on.